warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Edi DBR. Oh, malam Jumat Malam Jumat. Ah, kok gawe ibadah enak banget iki, bosku. Balik pahal malam Jumatan, iya. Oh, tak barusan bos. Oke, lagi bulan puasa kah? Bulan puasa, kelalet nih. Sudah rosul baik pikirannya, cok. Sangel-langel. Eish, mikirannya ngorak-ngorak jadi alayung-alayung. Wih, nalpotnya brom, bos. Ngomongan nalpot brom, ya lah. Canang di dia, gak pada rahasia. Semoga terakhirnya aman tentram lah, jangan rahasia. Mana rahasia kena, ya doyong, alayong. Eish, angel-angel. Motor nih, kena pecor, ya lah. Eish, angel. Ngempet motor era metu. Nah, yang penting ya tergantung sing gawa jane yo. Tergantung siapa yang bawa motornya itu. Walaupun pakai knalpot dor tetep. Kayak aku iki alon-alonan. Iya kan, tergantung situasi dan kondisi, bosku. Nek pengen aman tentrem ya cuk player-player sama keloro itu sok gede nah kenapa dor diongke ning dalan kampung ning kota rame berisik akhirnya menjadi kebisingan nih. Ini arah bos ngobrol alayong. Kembali ke bulan Ramadhan, seorang Ramadhan res, tetap ana loh, tetap ada Ramadhan res. Kalau saya sendiri ya, nggak pernah ikutan ya. Ap bosku, mesin standarnya loh, standar touring lah bos. Gak standar herek ya, standar herek ampun. Aduh, Jan. Angel-angel hawan ini mendongkat, bos. Emote wis tua. Tapi kalau tua muda itu gak jadi halangannya, bos. Jiwanya tetap selalu membara. Nah, ya itu. Nah ini ya di makam pahlawan bos, sepi makame ya. Mungi-mungi makame sepi bos, uji nyali apa. Siapa yang berani silahkan dong, gue datang aja di jalan pahlawan. Jalan apa nih awet alajan, yang penting wani ngeyel. Yo lewat kota baik. Ini saya lewat kota ya. Nah, di sini ini jalan menuju ke alun-alun Banjarnegara. Ini kota kelahiran saya, bosku. Jadinya ya, wow, indah. Indah mempesona. Jos, oke. Lampu merah itu depan ada pos polisi. Langkor ngapa? Langsung hijau. Mantap jiwa pokoknya ya. Nah ini ada ya polisi, polsek, polres bosku. Ini kota polsek alayum. Atau sekolah apa, mas? Mas.
bedana polsek karo polres bor teyeng njajan ei sangerane ya. Malam Jumat jam 8:30 ya, posisinya masih ramai merayap. Nah itu duduk-duduk santai bos. Sekarang moga-moga corona hilang ya. Iya. Ini ada mbak-mbak habis kerja. Mbak. Halo Yung. Pakaiannya bekerja. Nah, depan saya itu ada alun-alun ya. Alun-alun Banjarnegara. Peratatan Banjarnegara. Ini mau merapatan ini. Alun-alun nih. Tulisannya gede nih. Kayak orang kata alun-alun alayung. Jangan mangel. Ngerti ini siapa? Ini seger rupa dan ya mbok, aku orang ngerti. Pom bensin pom cuma ning untung ya uripe nang Banjar, jalan uripe nang Semarang, Purwokerto nang kota ya bang jotok bang jok bang ijo bang jok traffic light abang kuning ijo. Jangan lupa bahagia bos, pesona gang gang sadar alayo ngisi anak-anak gang sadar apa puasa-puasa kah orang papa ini puasa sih orang puasnya orang aneh alah jangan lintasannya heret Banjarnegara apa nang ini ya ayo wak ini jam setengah lagi rame oh ini sepi ini jam si Cina nunggu ya mau bayar orang nak ada udah ada orang nak apa ada orang nak apa jangan jangan dupe dong nyalip lewat kiri rumah sana enak apa salib nah, ya arogan sih ya mungkin ini ngomong ya naik lagi ya motor disalib dari sebelah kiri kita nyalip itu enak-enak aja tapi yang di mobil bos udah rasanya cok gateli ah kendaraan deh iya anak nyong deh iya ibu itu ini gak mobil santai-santai karena anak bojo jalan sekan kiri wis debit target tapi anak jalan lewat kiri biasa baik rasanya paling bener mancen menus menus-menus panggonane ya bu panggonane ngono alalalalala berbet orang yang lawan apa gira dan si teman oke SMA siji bawang ya biar nyong sekolah nang kono kuwi ngene jaba sane to pen sekolah maning ya iya wis ora mikir apa ya tane oh iya iya jaman sekolah paling penak bos ora mikir apa apa pikir aja mah dite mah mah bayar gie iya kalau nih lurus deh wah
dewek. Karena powernya walaupun spek kecil tapi ya pedes ya re. Pedes ya tanpa uang berisik. Jam sana nanti bis pada rampung dok mendengar sih ya. Para nama CPG ya. Para apa-apa lah. Oh lah kue sih pada lembur ya malah. Senang PT. Jangan. Lintasannya pun wajar negara ya. Iya sama ya. Editorin dong ya. Iya bos. Rewanda. Motore, wis ganti oli apa rong? Ganti oli apa rong? Ganti oli apa rong? Oh wis. Oh, baru turun mesin gue, mesin video sebelumnya gue. Ah, kentokan bensin motor jebol bos. Ayo melasi ya kin. Pancar abut banget, tadi rayon di bagong malah mandal gue ngebul. Tapi sikit bisa ngebul ya digere, berarti ya ringin marin mok. Karena kita selalu menolong jadi si bagong jadi baik sendiri ya. Gue bos yang namanya ya tolong menolong kayak sodako dengan ikhlas, semua pasti ada ganjarannya guys. Ganjarannya apa ya? Kayak aduh apa ya? Apa kan ini? Udah cok belum mati lah. Ya jadi kayak gitu ya, kalau kita saling menolong waktu masih seneng main CB, punya motor CB sering banget trouble. Kalau trouble mesti ada aja yang nolongin. Nah dari situ kita apa ya, belajar kalau ada yang trouble atau yang rusak kita pasti bantu. Walaupun saya nggak tahu mesin ya, nggak tahu mesin, nggak tahu apa, tapi ya bisa saya bantu. Kayak ketang dorong, ketang ngancal motor, nah itu. Nah kebetulan kalau mungkin ya namanya musibah kita nggak tahu juga. Wesh angel, musibah kita nggak tahu juga. Saat kita ada yang trouble, dilalah walaupun bukan orang itu yang kita tolong, tapi ada aja dilalah. Ya dilalah itu kebetulan bos. Pasti ada yang nolong ya. Ya itu, itulah yang dinamakan Ustadz Yusuf Mansur bilang kalau sedekah itu apa namanya, balasannya gede banget bos. Gak tahu ya mau di apa, disuruh tangi kapan, ibaratnya di mau dibalas kapan kita juga nggak tahu namanya. Yang penting kita ikhlas nolongin nggak, itu kuncinya bos. Lihat ya, hidup sehari-hari saling menolong, saling menghormati itu sangat penting. Apalagi sekarang ya lagi musim Ramadan, Ramadan. Nah itu saling menghormati yang sedang punya hajatan ya. Kalau mungkin di agama lain juga saling toleransi ya beragama. Nah kita sebagai pengendara juga sama ya, saling menghormati. Nah menghormati dengan cara apa? Cara tadi bisa klakson, kemudian tidak melayer-melayer ya. Nah itu yang penting, jangan melayer depan orang, berjalanlah dengan santai santun ya, seperti itu ya. Oke bosku ya. Ya mungkin cukup sekian ya video dari saya, karena nanti setelah rumah saya belakangan gelap boleh. Nah ya, oke ya, ini saya ke kanan, teman saya lurus, jadinya kalau saya lanjutin gelap bos, tak kelihatan, gak ada penerangan dan jalannya rusak. Jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dan sudah subscribe
yang belum mohon dibantu untuk subscribe-nya.